Globally, Indonesia is praised for its rich biodiversity, whether it be for the flora or fauna found in its lands, fresh waters, or seas. This country is made up of 17,000 islands spread across the equator and is one of 17 of the world's mega-diverse countries, coming in second after Brazil. Just imagine, Indonesia boasts 10% of the world's flowering species, an estimated 25,000, 55% of which are endemic. Indonesia also is the home of 12% of the world's mammals, 16% of the world's reptiles, 17% of birds, is fourth in the world for primate species, and sixth for amphibians. But have we harnessed the richness of our land appropriately and done our utmost best to maintain it? As the world's second mega-diverse country, Indonesia's biodiversity is a long-term asset that needs to be studied and sustained. This must be done to make way for optimal utilization, for in the end, we are the ones who truly benefit. It is estimated that 40 million people in rural parts of Indonesia rely on this biodiversity as a means to live. Due to this condition, it ranks as one of the world's centers for agrobiodiversity of plant cultivars, types of plants that have been cultivated and bred by humans. One example of positive human utilization is the adding of value. A case is the processing of aromatic plants into essential oils. Even better if recycling is involved, such as with clove, where the distillation is done using waste from both its leaf and stem. Now, how acquainted are you with essential oils? Kayak sih buat wangi-wangi gitu nggak sih? Wangi ada apa sih? Green tea kayak gitu kayak? Ada sih, cuma nggak tahu. Orang rumah kayak ada. Kayak buat ini nggak sih, essential oil buat aromaterapi? Ya bukan. Kesehatan kali ya? Nggak ngerti juga sih. Minyak atsiri itu essential oil kayaknya kayak aromaterapi buat penyembuhan atau apa kayak gitu ya, buat relaksasi atau apa kayak gitu sih. Kalau lihat bentuknya sih mungkin tahu, kenal. Cuman kalau kan saya belum tahu bentuknya kayak apa, jadi belum begitu paham, Mbak. Sukanya aroma lavender. Kenapa? Ya lebih enak aja dicium. Bau yang kayak apa? Yang di pegunungan gitu, kayak di hutan, bau pinus atau semacamnya gitu sih. Dated around 1200 BC in Babylonian Mesopotamia, a woman named Tiputi was one of the world's first named and referenced perfume makers. She was responsible for creating aromatics for the royal palace. The ancient Egyptians, on the other hand, also used herbals in the preservation and mummification process. Another ancient civilization, that of China, utilized herbals in medicine, essential oils being one of them. For the ancients of Greek and Rome, essential oils were not all that foreign. They had acquired processing methods from the developments carried out by the ancient Egyptians, and they used essential oils as a perfume and also as scents to bathe in. In Arabia, medieval Muslim chemists such as Jabir ibn Hayyan experimented extensively with distillation. The Persian polymath Ibn Sina or Avicenna is also credited with the invention of steam distillation, a technique still used today to isolate essential oils for use in perfumes. But what of the essential oil history
in Indonesia. Carved onto rock, the Karmawibanga relief depicts a woman rubbing her stomach with essential oils, and it also depicts other women mashing plants intended for oils. A tropical country, Indonesia is the home to many essential oil-producing plants. The essential oils produced by these plants are very beneficial and can be used in pharmaceuticals, cosmetics, and aromatherapy, among many other things. Essential oils contain chemical compositions that bring out specific scents. Produced directly from plants, how are these essential oils processed here in Indonesia? There are different methods and techniques in processing essential oils, by way of mechanical pressing, extraction, and also distillation. The first step in processing is to take the whole plant or a part of the plant. For example, it can be the root, leaves, fruits, seeds, flowers, rhizome, or bark. Then proceed with your method of choice. The pressing method is commonly done for oil-bearing seeds, nuts, and fruits, or for the skins of plants in the citrus family that cannot be processed by way of distillation. Oils from almonds, apricots, and lemons fall under this category. The second way to make essential oils is using the distillation technique. Whereas the extraction method is the process of separating a substance from a solid or fluid with the help of a solvent. This method is for oils from flowers intended to acquire the best oil yield and quality. It is considered to be the most effective method as the essential oils dissolve completely in the solvent. On top of being beneficial for us humans, essential oils are also a benefit to the plants itself. It helps in the pollination process, prevents damage to plants by insects or pests, and also produces a coating to prevent excessive water evaporation. The world uses essential oils in cosmetics, medicine, aromatherapy, and much more. Indonesia produces roughly 40 different types of oils, 12 of which are developed commercially at an industrial scale. In Indonesia, essential oils are mostly utilized in the making of beauty products. In this industry, essential oils are used as a fragrant in soaps, toothpastes, shampoos, lotions, cosmetics, and certainly perfumes. In a list by the Ministry of Trade for the top 10 most potential commodities, the export value of essential oils and aromatic cosmetics are at 580 to 637 million US dollars. An indication of Indonesia's influence is its far-reaching export destinations. From Europe to the US, Australia, and countries in Africa, and of course, Southeast Asia. It turns out that there are many uses to essential oils, and its derivatives have a high potential in the global market. Indonesia is in a prime position to take advantage of this product and take it to new heights. Stay put, because there are many more facts to come in the land of spices. Indonesia is the world's fifth largest producer of essential oils. Some of the most important essential oils produced include that of patchouli, clove, kajaput, citronella grass, vetiver, and cinnamon bark. To find out more, I've come to the Southeast Asia Regional Center for Tropical Biology, here in Bogor. The annual export value of Indonesian essential oils reach in excess of 400 million US dollars, an industry
which supports over 200,000 farmers. Such an undertaking must surely involve oversight, so let's allow the experts to weigh in. Dari sekian banyak rempah-rempah, mungkin seribuan rempah-rempah, ada 39 yang sudah dimanfaatkan di Indonesia untuk menjadi minyak atsiri. Ya. Indonesia sebagai negara yang memang paling besar di Asia Tenggara dengan potensi tadi misalkan kita katakan 39 jenis sudah menjadi atsiri. Maka Indonesia saat ini masih menjadi negara produser atsiri terbesar di Asia Tenggara. Harapan saya sebenarnya khusus untuk atsiri ini bisa menjadi salah satu potensi ekonomi bagi Indonesia. Kami kan hanya menjadikan satu etalase atau role model untuk memanfaatkan berbagai macam tanaman dan tumbuhan yang berpotensi menghasilkan minyak atsiri gitu ya. Karena nilai ekonomi yang terkandung di dalam bisnis atsiri ini itu cukup besar ya. Tentunya Biotrop ingin berkontribusi tidak hanya dalam memproduksi dan menjadi minyak atsiri, tetapi kita juga mencoba melestarikan biodiversitinya. Nah saat ini kita sudah membuat bibit kultur jaringan untuk daharu, untuk cendana, ya, dan beberapa jenis lain yang berpotensi untuk menghasilkan atsiri. Indonesian essential oils still need further development, from the supply chain and the empowerment of people. To education, these are at the heart of the matter. Still, the use of natural products traditionally has already been proven over generations, and you can still find today people in remote parts of Indonesia who benefit greatly from it. Allah Sang Pencipta memang memberkahi Indonesia sebanyak 44 dari 77 spesies rempah atau atsiri yang tersebar di Nusantara mulai dari Aceh sampai Papua. Dan masing-masing provinsi memiliki keunikan jenis atsirinya. Satu kelompok masyarakat, saudara kita Baduy, yang dari zaman dulu sampai sekarang, mereka masih tetap menggunakan herbal tradisional. Beda dengan kebanyakan masyarakat Indonesia yang menggunakan kosmetik, yang bahan bakunya minyak atsiri menyerupai alam, itu memiliki pengaruh. Kulit kita sudah mudah teriritasi. Saya sangat berharap masyarakat Indonesia kembali back to nature. Kita manfaatkan seoptimal mungkin kekayaan rempah yang Tuhan limpahkan di alam Nusantara. Karena dengan memanfaatkan rempah yang ada di Indonesia, mungkin kayak kualitas hidup kita akan lebih baik dibanding kita mengimpor rempah yang similar dengan herbal. Kenapa kita nggak manfaatkan rempah yang ada di hadapan kita? Certainly there exist synthetic variants to essential oils that emerge due to market demand. A good question to ask is when did these alternatives first emerge and how do they compare with natural products? Di dalam dunia farmasi, atau dunia kedokteran, maka orang akan memilih atau dokter lebih banyak memilih atau menyarankan obat farmasi karena bisa dihitung efeknya daripada jamu gendong. Ini fakta ya. Tetapi orang menggunakan jamu gendong juga nggak salah. Cuma itu agak lamban. Mau pilih yang mana? Itu style of life, pilihan hidup. Di dalam pembuatan atau pemanfaatan aroma atau minyak atsiri tadi, itu yang paling orang mengenal dari zaman Cleopatra adalah parfum. Saya sendiri, saya bisa lakukan dua-duanya. Ada kalanya saya butuh natural, untuk yang tertentu itu nggak ada. Contohnya, pisang coba. Parfum aroma pisang. Bisa nggak orang mendestilasi pisang, keluar minyak pisang? Nggak ada ceritanya. Itu mau nggak mau pakai teknik ekstraksi dan kita mendownload aromanya. Itu contoh kapan saya harus menggunakan yang sintetik dan kapan saya harus menggunakan natural.
personally saya lebih suka natural, ya, karena teknologinya nggak punya yang canggih, ya. Natural itu dengan teknologi sederhana kita dapat, bisa. Saya nggak punya alatnya, pakai yang natural saja. The potential of essential oils in the market has also been noticed by small-scale businesses. These micro-enterprises prioritize the quality and origin of their products. One such business is found in Subang, West Java. Di sini ya kita menjual berbagai jenis essential oil. Kita ada sekitar 50 item ya. Ada yang disuling sendiri di sini, ada juga yang disuling oleh mitra kita di seluruh Nusantara yang kebetulan bahan bakunya dekat ya, yang nggak mungkin diangkut ke sini. Ada juga yang impor ya, impor dari beberapa negara yang memang permintaan ada di sini, tapi kan bahan bakunya tidak memungkinkan untuk dikembangkan di sini gitu ya. Minyak serai wangi, citronella, minyak serai dapur, lemongrass, peppermint oil, lavender ya. Lavender walaupun itu impor, peppermint juga impor, cuman memang peminatnya di negara kita ini cukup tinggi. Kemudian ada lemon, ada sweet orange, dan juga clove ya, itu yang cukup banyak peminatnya. Artinya penjualan kita bulanan itu cukup tinggi lah dibandingkan yang lain. Melayani pembelian dari luar negeri ya, terutama negara-negara Asia Tenggara. Kita juga ada beberapa konsumen. Kita ada kemasan 10 sampel, 10 mili sampai dengan 1 liter atau 5 liter. Itu ada kira-kira 50 item ya. Kita benar-benar pure essential oil murni. Nah, itu kita jual online ya di beberapa marketplace. Ya bisa mengunjungi, itu ada Pavetia Essential Oil atau juga di Instagram juga Pavetia Essential Oil. Ya kita jamin lah essential yang kita jual tuh murni 100%. And now I invite you to make an authentic soap from essential oils. Trust me, it's doable. Give it a try yourselves at home. Add 250 grams of Texapon. Prepare 2.5 liters of water. A foaming agent. Next, add 250 grams of sodium chloride powder. Continue with 20 grams of citric acid. And then 50 milliliters of foam booster. Also add 50 milliliters of glycerin. And finally, 10 milliliters of citronella essential oil. Let it sit for 24 hours and it will be ready for use. Mother Nature always provides the best for us. Indonesia needs many hands to take care of and utilize its abundance. To see some efforts of this nation's youth, continue to stay with me in the land of spices. Ketakutan di sapu hati sebagai sapu Goliat, sapu musuh yang saya harus lawan. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Saya punya harapan, saya punya mimpi. Awalnya saya pikir saya akan sepi di sini. Tuhan bersama kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.
tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya cuma doa ke Tuhan supaya saya diberi kekuatan. Cuma itu yang saya lakukan di awal kedatangan saya di ibu kota. Saya bercita-cita mau seperti Boa Salosa, pemain bola. Buat anak-anak Papua, Boas itu bukan cuma main-main bola saja. Boas jadi inspirasi buat banyak orang bahwa Papua juga punya daya. Saya ingin jadi seperti Boas, tapi di lapangan yang berbeda. Saya mau bangun Papua lewat tumpuan alam, lewat tumbuhan, lewat atsiri. Sapu cara pikir sekarang sudah semakin luas. Setelah belajar di sini, saya punya harapan saya bisa bangun Papua suatu hari, saya yakin. Saya anak kedua, papa sudah di surga, ibu di rumah. Tapi saya pikir saya harus bisa kasih contoh untuk adik saya 4 orang. Sekarang tuh ke kelas bikin minyak akar wangi. Walaupun saya jauh dari Papua, dari Tolikara, tapi saya bertemu keluarga baru di sini. Saya punya teman Yosias dari daerah laut. Di sini ton semua berenam, semua punya visi untuk kasih maju ton punya tempat tinggal masing-masing. Proses pembuatan minyak itu bisa melalui desilasi dan ekstrasi. Di tempat kami banyak juga rempah yang limpahnya langsung dibuang, tidak dimanfaatkan. Maksudnya seperti daun kah, ranting kah, begitu. Padahal limbah alam seperti batang atau daun gugur itu pun sebenarnya bisa dimanfaatkan, misalnya limbah masoi atau gaharu yang harga jual minyaknya lumayan tinggi. Saya yakin ketika Papua punya alat yang canggih, akses jalan yang baik dan merata, ton akan semakin siap memperkenalkan asli dari Papua ton punya rumah. Tentu saya tidak sendiri di sini. Kami ada seorang pendamping, kepala sekolah kami di sini. Beliau tuh wae selalu kasih arahan dengan kasih kami mengerti. Walaupun kami bingung, pasti beliau tetap menjawab. Kalau potensi dari Papua itu sebenarnya sangat besar. Sumber daya alam cukup melimpah, mulai dari bahan tambang, kemudian kayu, semua ada tersedia. Di dalam satu sisi kami dari pihak sekolah, karena kami adanya di daerah terpencil, jadi kami memakai potensi alam yang ada, yaitu untuk mengembangkan minyak atsiri. Dalam ini bahan-bahan lokal yang ada seperti masoe, gaharu cukup tersedia di daerah kami. Harapan kami sebagai orang pendidik, sebagai pendidik di sana, kami cuma butuh perhatian dari pemerintah bahwa di daerah kami ada sekolah SMK Negeri Tolikara. Kami ingin anak-anak kami ke depan seperti sekolah lain, tahu teknologi. Jadi harapan saya ya itu saja, butuh perhatian dari luar. Jadi dengan jalan begini, kami dari pihak sekolah mengadakan prakerin bersama siswa kami yang kelas 12. Prakerin di Bogor. Jadi salah satu jalan itu kami supaya kami dikenal begitu. Jadi kita pelan-pelan kita bangun jiwa-jiwa kewirausahaan bagi mereka. Jadi selama ini anak sekolah kami fokus, dan itu pada umumnya di Papua anak sekolah fokus cuma kejar pegawai negeri saja. Sedangkan untuk mau jadi wirausaha itu sangat kurang sekali. Jadi dengan adanya prakerin ke Bogor ini,
ya harapan kami semoga siswa kami juga jangan terlalu fokus dengan kejar untuk pegawai negeri. Kami juga butuh semacam entrepreneur untuk siswa kami ke depannya begitu. Dari rempah, dari alam, dari Papua, dan semua itu untuk dunia. Di sini Ton dibina agar bisa jadi berani, supaya Ton nanti bisa mandiri. Kalau kamu mau masa depan kamu baik, jangan diam di tempat. Ya. Memang berjuang itu harus susah-susah dahulu, baru senang-senang kemudian. Kata pepatah begitu kan? Ya. Hari ini kami ada kunjungan Bapak dari Pemprov. Kami banyak cerita soal kami di sini dan soal masa depan. Pendidikan di Papua itu ada pada titik-titik yang berbeda. Dalam hal ini aksesibilitas. Sehingga perlu ada satu proses afirmasi percepatan pembangunan kesejahteraan bagi Papua dan Papua Barat yang sedang kita selenggarakan sekarang dengan SMK Negeri Tolikara, layanan pendidikan bagi komunitas adat terpencil. Karena kenapa ini akses sulit, kemudian tingkat peradaban masyarakat yang memang perlu mendapat sentuhan sehingga mengalami suatu perubahan secara kultur, sehingga pendidikan ini akan dirasakan oleh mereka bermanfaat ke depan. Papua pada dekade belakangan ini belum cukup sejajar dengan daerah lain. Tapi pertanyaan ketika ada tantangan, apa kita harus berhenti? Tidak kan? Kegagalan kita ketika menghadapi tantangan ini, kadang kita mundur. Dan ini menghentikan semangat untuk kita selalu berjalan sejajar. Sentuh hatinya, beri yang bisa kita beri, dan mari kita bergandengan tangan. Itu sudah paling banyak melakukan teman-teman yang ada di daerah, termasuk guru-guru SMK Tolikara. Saya bersyukur ke Tuhan, saya sudah dapat ilmu banyak di sini. Kalau harapan saya terakhir, saya pulang dari sini, ya mau bagi yang saya dapat sini saya membagikan di sana. Jadi saya akan tunjukkan di kakak saya atau mama saya dan masyarakat di Papua. To know even more about the rich spices of Nusantara, continue with me in the land of spices and see Indonesia. See the world and see today.